Berikut adalah draw perempat final Orleans Master 2024. Tunggal putra. Pertandingan perempat final Orleans Master akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di perempat final tunggal putra, Takuma Obayashi dari Jepang akan melawan pemain Chinese Taipei, Chi Yujen. Cheam Junewei dari Malaysia akan melawan pemain Jepang, Ko Takahashi. Di perempat final lainnya, Alex Lanier dari Perancis akan melawan pemain Jepang, Yushi Tanaka. Dan Nat Nguyen dari Irlandia akan melawan pemain China, Lei Lanxi. Tunggal putri. Di perempat final tunggal putri, Chen Lu dari China akan melawan pemain Jepang, Asuka Takahashi. Tomoka Miyazaki dari Jepang akan melawan pemain Denmark, Amalie Schultz. Di pertandingan lainnya, Iris Wang dari Amerika Serikat akan melawan pemain Jepang, Hina Akechi. Dan Manami Suizu dari Jepang akan melawan pemain Denmark, Line Christoffersen. Ganda putra. Di perempat final ganda putra, Krishna Prasad Garaga, Sai Pratek K dari India, akan melawan ganda putra Denmark, Andreas Sondergaard, Jesper Toff. Chong Hon Jian, Muhammad Haikal dari Malaysia, akan melawan ganda putra China, Huang Di, Liu Yi. Di perempat final lainnya, ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Inggris, Callum Hemming, Ethan Van Leeuwen. Pertandingan Sabar Reza merupakan match ke-9 di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 1.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Chen Zirai, Lin Yuchieh dari Chinese Taipei, akan melawan ganda putra Denmark, Daniel Lutgaard, Mats Vestergaard. Ganda putri. Di perempat final ganda putri, Wang Tingge, Wang Yiduo, akan melawan wakil Indonesia, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Ross. Pertandingan ini merupakan match ke-5 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, akan melawan Paula Lopez, Lucia Rodriguez. Di perempat final lainnya, Amalie Cecily Kutz, Signe Schultz, akan melawan Rui Hirokami, Yuna Kato. Dan Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan ganda putri Perancis, Margot Lambert, Annette Rand. Pertandingan Lani Ripka merupakan match ke-9 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Lani Ripka. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan pasangan Jepang, Hiroki Nishi, Akari Sato. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-4 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0 untuk keunggulan Rinov Pita. Sementara itu, Mats Vestergaard, Christine Busch, akan melawan pasangan Chinese Taipei, Lu Chen, Chang Qinghui. Di perempat final lainnya, Ho Pang Ron, Cheng Suyin, akan melawan pasangan Chinese Taipei, Chen Cheng Kuan, He Su Yinhui. Dan Jesper Toff, Clara Graversen, akan melawan pasangan China, Cheng Xing, Zhang Qi.